turun. Hulu bulan 1 2021, dihadiri dengan 8 orang pendaki termasuk seorang guide. Tepat jam 6.30 kami mulakan pendakian. Bukit Akar diberi gelaran oleh para hikers Tawau kerana laluannya yang mempunyai akar-akar yang besar dan mempunyai trek yang sangat mencabar stamina minda kita, kerana dengan trek yang berakar dan juga berbatu apabila hampir saat sampai ke puncak bukit. Bukit Akar ini juga para hikers mengatakan ada bangkai kabel Jepun dan juga air sungai yang jernih, tapi malangnya kami tidak berkesempatan untuk melihat kerana disebabkan masa yang tidak mengizinkan. Perjalanan mengikut kiraan laluan kami adalah 7.2 km dari starting point dan kembali ke starting point. Bukit Akar Tawau terletak di Tinagat, 10 km dari Bandar Tawau, lebih kurang 15 minit perjalanan. Masuk Simpang Batu 6, Jalan Apas Tawau dan jalan terus sampai jumpa Tokong Tinagat. Tokong Tinagat ini merupakan starting point untuk naik ke Bukit Akar. 3 minggu lagi kami naik kereta baru. Inilah orang-orangnya. Sekarang kami training. Ya, semua Bukit Tawau ini rata sudah semua. Tinggal ini saja yang las. Ini saja las, yang lain Bukit Tawau rata sudah. Tinggal kalau makan lah belum. Baik, kalau ada orang ini. Para hikers dinasihati untuk naik ke sini ditemani oleh hikers yang betul-betul tahu jalan, sebab trail-trail kurang nyata. Kerana pernah ada kejadian 6 pendaki tersesat selepas tidak menemui laluan turun akibat keadaan hutan yang gelap. Ini pula di Tawau, Sabah. Pasukan bomba menyelamatkan 6 pendaki yang dilaporkan tersesat ketika mendaki Bukit Akar. Pemangku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Faizal Ahmad berkata pihaknya menerima laporan jam 7.09 minit malam sebelum 6 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Pendaki berkenaan dikatakan sesat selepas tidak menemui laluan turun akibat keadaan hutan yang gelap. Operasi tamat pada jam 10.18 minit malam. So, pastikan merancang perjalanan masa dan hari sebelum naik. Sedikit tips, pastikan berpakaian sukan lengkap dan makanan. Sudah semestinya, tambahan kalau kamu ada sarung tangan, bolehlah bawa untuk berpaut dengan akar-akar, pokok dan dali. Akar guys, lompat guys, sudah ada guys. Bekal ini siap. So, itu sahaja dari kami. Jika ada salah silap, harap dimaafkan dan diperbetulkan di ruang komen di bawah. Dan ini dia sedikit gambar-gambar yang kami sempat ambil. Sekian, terima kasih. Don't forget to like and subscribe. Kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. See ya. Berapa berarti? 1.5 lah kasih Chan. Ya.
15. Tolak kelapa sawit. Kecil guys, kecil. Datang je guys, kacang-kacang. Daripada WOP Hikers pergi Kinabalu 4 dan 5 Februari. Jumpa di sana lagi Kinabalu. Okey.